Satu brand, cuman beda konsep, kita lebih ke kafe, standar menunya lebih ke fusion lah. Menunya juga berbagai jenis makanan gitu. Kalau di nelayan cabang kan mungkin kalau yang suki udah jelas dia Japanese sama steamboat tuh. Yeah. Tapi kalau di nelayan yang lain mungkin jala-jala standar menu sami. Nah di sini kita mau tampil beda lagi dengan beberapa konsep menu. Tapi promo masih tetap ada kan? Kalau promo diskonnya itu member, semua ketentuan member sama. Oh sama. Nggak ada beda. Kemarin dia kan, tapi dibilang no cafe ya? Ya, no, no brand cafe. No brand cafe, jadi nggak ada brand cafe-nya? Emang tapi no kiri nujunya ke sana, ke cafe iya. Juga? Ini nggak tahu nih, sebenarnya mau merek apa ini nggak tahu nih. Tapi logo ini ada nelayan? Iya, dia undernya nelayan. Under nelayan. Iya, no. Di dalam perusahaan ada perusahaan. Ya, jadi kita memang membuat konsep sendiri beda gitu. Oke, okay. Mudah-mudahan more delicious. Lebih enak dari yang... Apa yang sini yang rekomendasi di sini? Rekomendasi kita di sini stick, Pak. Signature-nya. Ya. Kalau untuk yang ininya kita apa? Ada potato wedges, apanya kalau untuknya apa kita ada Kobe Wagyu, tapi kalau untuk standar menu kita lebih ke apa? Kalian mix ya? Iya, Ibu, dari Thailand, Chinese, Japanese, iya, Western, kani, Italian kani juga ada. Kani mentayaki ada di sushi test. Iya. Ini ada di nelayan. Iya. Di nelayan. Jadi kita memang mix beberapa varian menu tadi. Ini juga yang ada Thailand di pilastro. Ya. Ini juga ebi tempura ada di ebi apa nih? Iya. Ya, suki pun ada. Di apa? Suki pun ada kan di mentai. Di mentai. Iya. Iya kan? Di berarti kalau rebusan sini enggak ada lah ya? Rebusan kita enggak ada. Ada. Oh iya, enggak maksudnya biar tahu aja gitu iya. Kan. Nah, jadi kan silakan, Pak. Heeh. Mau ini dia pastanya juga ada, sticknya juga ada. Ya. Jadi kombinasi deh semua. Iya, makanya dimasukin semua. Semua jenis. Jadi yang stylenya beda-beda nih. Jadi yang most wanted gitu, yang cari orang supaya nggak pergi kemana-mana di sini sama dia bikin. Sana kan aja. Kecuali steamboat. Ya, steamboat kita memang nggak buat. Ikan ada? Ya, ikan ada. Ikan kita standar salmon stick, Pak. Ambil menu satu lagi. Salmon saja, Pak, kita. Salmon stick iya. Aja. Oh, salmon stick aja. Itu sama potato wedges atau mashed potato atau baked potato? Kita by request, Ibu. Oh, by request. Ya, ini ya. Yang Ibu lihat di sini kita ada apa? Mashed potato bisa juga, ada juga yang tanpa potato gitu. Kalau biasanya yang stick-stick kita yang apa lebih favorit kita di sini smoked duck sama miltik, Bu. Miltik stick. Multik. Nah, ya, kita lebih favorit di sini. Itu apa, beef atau? Beef. Kalau yang ini dia ini blue cow. Standar olahan daging. Enoki ini apa? Sapi. Kalau enoki itu jamur. Dia mix. Oh, dia di sini ada jamur pakaiin daging sama, ayam kayak di daging ini. Sayang. Oh. Iya. Cuman ini kita belum berani jual karena memang belakangan ini kan kabar burung mengenai jamur enoki yang iya, iya. Kurang bagus. Jadi untuk sementara daripada pengenangan ini biasanya kita closing dulu. Masih pakai jamur kancing kan? Iya. Nah, saya mau nih lah. Carpaccio satu ya, pepper tuna carpaccio satu, Pak. Oh, siap. Ini lah kani mentayakinya. Kani mentayaki di satu. Kani mentayaki mau nggak? Udah semalam kan udah. Semalam udah. Sayur sayur. Ini sayur standar regular premium. Ini campurannya kalau di sini apa dia? Kobe dengan ini. Ini pakai ini juga. Itu standar vegetable, Ibu, pakai udang. Udangnya sih kepes iya. Lah, udang sama spring roll, standarnya udang aja sama sayurannya. Vegetable, sayurannya boleh deh satu ya, bentar ya dua ya.
Apaan ini nasi bebek ada apa? Oh, mau makan nasi? Mau nasi kita enggak? Enggak usah. Nasi lah. Bebek packing asap. Bagi dua. Jadi si bapak satu, dia tuh bapak nomor satu. Kami minta yang satu. Bebek packing. Bebek packing asap ya. Bebek packing asap yang nasi ibu ya. Iya. Oke. Ini di itu kan, di apa steam kan nasinya? Iya. Terus apa lagi? Lagi ya. Chinese tea-nya ada kan? Kalau untuk kita Chinese tea, mohon maaf ibu, kita di sini ada selection itu ibu. Di sini kita ada beberapa pilihan di sini, mulai dari Earl Grey, green tea, caramel, ya. Orang kopi semua sekarang lagi bikin lagi piti semua. Standar kita seperti itu di sini ibu. Ini Earl Grey, iya. Bu, green tea aja. Peppermint. Peppermint apa? Rasa-rasa yang itu pedas-pedas itu? Iya, rasa mintnya itu. Tapi maksudnya natural atau ini nih buatan? Teh kita teh Lipton ibu. Lipton. Teh lima. Gak ada yang lain. Gak maksudnya untuk menghilangkan kolesterol apa? Gak ada. Dia kalau teh yang ini dia gak ada rasanya. Jadi cuma rasa mintnya itu aja. Gak ada gulanya, gak ada. Cuma teh. Tetong aja dibikin deh. Karena gak ada Chinese tea ya. Gak ada Chinese tea. Gak ada. Tetong aja. Teh tawarnya berapa? Dua. Mm-hmm. Karena kan gak ada Chinese tea, Glenn. Sebiasa saya. Karena kan kita makan kolesterol semua. Biasanya pakai Chinese tea untuk memang di cabangnya Chinese tea. Cuma di sini kalau boleh kasih masukan, kalau memang apa di sini ada green tea juga, ibu. Kalau memang mau. Ada green tea. Oke, kalau di Japanese food kan misalnya di sushi sama di mentai kan biasanya. Ocha dingin, ocha panas. Ocha gitu. Iya benar. Kalau ini mah, kalau ini kan apa namanya ya? Ya gitu deh. Ini kan langsung tehnya aja, kan tetongnya terkenal juga. Ini kani, ini avocado. Kani avocado roll ibu, dalam chicken. Kani enggak? Dia udah dibalik sama chicken. Itu juga? Enggak, kani ini. Apa namanya? Kepiting. Kani itu dia chicken, di dalam chicken dibalut sama crab stick. Ya, cuman begini. Nanti digoreng ya. Maksudnya begini bu, mohon maaf ya. Di sini dia di luarnya itu pakai kulit daging kepiting, di dalamnya ada bukan yang kayak kaninya itu ya? Buka. Oh, beda. Kaninya itu balutnya itu, digoreng nanti itu. Nasi nggak usah dia abur, ini nanti abur salmon roll mah. Kenapa? Bikin aja. Bikin aja. Ini nih abur salmon roll tuh satu. Sini minuman rekomendasi. Scallop mentai ya kira. Ini yang kerang kan? Ya scallop kerang. Ngomong kan? Ini biasa kan juga kerang. Atau pakai yang sos mie semuanya juga ada ibu. Kalau ini kan sos mentai aja. Iya suka bisa mentai juga. Dia lebih besar lagi porsi kerangnya. Ya. Kerangnya lebih besar lagi porsinya. Dia pakai sos mie semuanya ibu. Kalau yang tadi kan sos mentai. Jangan. Kalau terlalu tinggi itu cepat naik nutrat. Ini aja lah. Itu aja. Ini biasa kita makan. Bukan soal itu, apa namanya? Bukan soal harganya. Itunya. Ini cocok kalau namanya scallop itu pakai mentai enak. Ini apa sih? Dicicilnya? Oh enggak. Ini apa? Ini kani mayo kayaknya. Ini aja lah, aburi salmon roll sama scallop mentai yaki. Udah itu dulu aja deh. Aburi ini jadi bu? Aburi kan, aburi salmon roll sama scallop mentai yaki. Saya ulangi tadi ada tuna developer tuna kertasio. Developer tuna kertasio yang mana tuh? Lupa saya soalnya. Developer tuna kertasio yang mana? Mentai depan itu. Oh iya, oke, satu. Kani mentayaki. Kani mentayaki. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. Karena saya udah aburi, salmon aburi ya. Teh tawarnya dua. Hah? Ada Vietnam spring roll. Iya. Yeah. Aburi salmon roll, yeah. Kelop mentayaki, yeah. Hawaiian blend, grill salmon salad, sama salmon. Oke. Nanti aja. Kata aja, saya mau lihat dulu, saya mau baca-baca dulu. Iya. Thank you.
kita berada di restoran nelayan, tapi ini nelayan yang sedikit berbeda atau berbeda dari yang sebelumnya. Nelayan yang biasanya kalau kita kenal yang restoran, kita bisa menemukan dimsum atau berbagai seafood ya, dimsum ya, simpan atas dimsum dengan menu seafood lainnya, atau juga nelayan yang dengan steamboat, steamboatnya kita kenal dengan nelayan suki atau nelayan jala-jalaan. Tapi di sini dari namanya agak sedikit beda, nelayan no brand. Jadi perpaduan beberapa makanan yang kita temukan di nelayan dimsum dan nelayan dimsum khususnya. Karena untuk yang sukinya atau yang steamboatnya tidak ada. Jadi kalau misalnya kalau di nelayan dimsum kita temukan ada, kita bisa pesan dimsum sendiri, terus juga ciri khasnya itu ada ceker, sini masih ada. Tapi selebihnya mereka mix dengan makanan atau menu seperti yang kita temukan di Japanese food, seperti di sushi ataupun juga makanan di restoran Thailand. Jadi mereka mix, masih dari Asia juga sih. Jadi Chinese food, Japanese food, dan Thailand food. Jadi mereka mencoba untuk memenuhi pasti selera, citra rasa, selera makanan-makanan yang sekarang disukai banyak orang ya, dari semua kalangan. Apakah itu sushi, apakah itu juga Chinese food ya, atau dimsum. Oke, selebihnya nanti kita bisa, saya akan kasih tunjuk menunya, jadi nanti Anda bisa lihat ya makanan-makanannya apa perbedaannya kita temukan di nelayan atau nelayan umumnya. Oke, makanan masih dipesan, nanti kita bisa review ya, bisa lihat ya guys. Oke, itu aja ya, thank you. Berapa tuh? Ice cream ya? Enggak, ini mangga campur sama. Iya. Unblend. Mangga campur nanas, ada pulut nih? Enggak, ini dia susu. Oh, susu. Cream jasmin. Thank you. Oke. Nanas, pulut, mangga. Enggak, enggak ada pulut kita ini. Enggak. Cuma mango saja. Mango. Sama pineapple. Pineapple ya. Ini namanya. Jadi dimsumnya enggak ada ya? Dimsum kita sedikit aja. Apa yang ada ini? Hakau udang sirip ikan, hakau udang spesial, kaki ayam, cuma cabai kepiting. Apa tadi? Dimsumnya apa ya? Untuk yang di steam ada hakau udang spesial, hakau udang sirip ikan, sama cabai kepiting, kaki ayam. Oh, tadi udah, kalau udang semua sama udah. Sama risapau. Berarti yang enggak ada di sana, enggak ada di sini ya? Yang enggak ada di sana, di sini ada ya? Itu yang kamu bilang tuh hanya di sini aja kan? Yang mana Pak? Yang tadi kamu bilang. Di sana juga ada Pak. Cuma kalau yang di sana yang ada cuma cabai kepiting aja nggak ada. Oh, cuma. Ada. Oh, cumi. Cuma cabai kepiting Pak. Oh. Kita menu baru cuma ada di nobrand aja sih. Nobrand aja. Coba deh segini mana besar kecil? Dia itu perpaduan ayam udang nanti dijadikan bakso, dicincang terus nanti ada cabai kepitingnya dia di sini. Coba.
apa ya? Scallop, scallop mentai. Ini scallop mentai. Nih. Ya. Kayaknya pas enak sih nampaknya. Coba aku cobain ya. Aduh. Kayaknya. Ada sedikit manisnya, nggak terlalu gurih, tapi ada sedikit manis, tapi nggak terlalu manis, enak dan hangat. Nah langsung diaburi ya, rekomendit. Pak Hari ya, apakah sausnya pas seperti yang di tempat lain yang saya cobain? Kalau enak nanti saya kasih rekomendasi. Terlalu manis percaya ya, karena kalau
kalau jus serum kan udah manis ya, karena juicy ya. Jadi kalau terlalu manis kayak gini juga agak kurang. Kenapa ya? Jadi cepet kenyang kalau kita masaknya makan yang manis kan jadi kenyang kan. Tapi nggak, ini tergantung selera juga kan. Nah, kalau misalnya suka manis ya, saya nggak suka spicy, tapi saya sukanya yang rasanya fresh. Jadi di restoran ini di No Brand Cafe tidak ada Chinese tea seperti di lain-lain counter-counter nggak ada. Terus dia sini kalau dimsumnya tidak begitu banyak. Tidak seperti di lain-lain. Di No Brand Cafe dia kini khusus percampuran mix seafood Japanese food sama Chinese food. Sama iya gitulah Thailand tapi sih tidak ada masakan istilahnya masakan ikan goreng. Tatnya salmon aburi salad itu enggak. Sausnya ini berbeda. Dia ada apa? Japanese food. Enggak sausnya. Oh, sausnya biasanya biasanya guys, kalau kita makan di sushi teh atau sushi mentai atau misalkan ya pokoknya kalau kita makan di Japanese food, Japanese restoran untuk terkhusus untuk salad itu baik itu misalnya di sushi teh atau di sushi mentai atau some kind like that ya. Itu kalau makan salad tuh biasanya dressingnya tuh ada pilihan, ada yang wakame, ada juga apa namanya sesame. Nah kali ini tadi ada pilihannya spicy dressing sama lemon honey dressing. Nah yang ini dia agak sedikit manis tapi tetap masih fresh, masih recommended lah. Ini Vietnam spring roll. Itu sausnya. Ini sausnya.
Telurnya dipotong. Telurnya dipotong. Kenapa semanja? Rasanya sayur-sayuran, vegetable, ada carrot, ada green bean, sadat, lobak, ada bangkol ya. Ini sudah udang. Kembalikan seperti yang kita temukan di menu di sushi Mukai atau sushi Tai ya. Terus bumbunya bumbu kacang, kita cobain ya. Jadi tanpa bumbu kacang enak juga sus. Ini kalau yang pakai bumbu kacang enak ya. Tunggu. Bumbu kacangnya kayak spicy gitu, skippy. Skippy jam. Nanti menurut terasa. Fungsi sendok ini fungsi sebenarnya nggak ada, dia harus pakai pipet karena yang dimakan itu minuman. Nah ini tidak ada apanya lagi, semua sudah jadi di blender, harus pakai sedotan ini. Maknyus rasanya. Mangga, pineapple, mango, sama milk. Apa lagi rasanya? Campurannya. Ini ada mango, ada pineapple, sama milk. Terus dikasih es, mereka di mix. Jadi smooth, smoothie ice. Dan rasanya fresh dan terasa banyak mango nih.
Jadi selama pandemi ini bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Tapi kalau dari pandemi itu bisa berubah lagi waktunya.